pada saat Yaumul Yamamah, perang Yamamah, terbongkar rahasianya Khalid ibn al-Walid, saudara. Apa rahasia beliau? Ketika itu lagi perang, pertengahan perang berkecambuk, peci beliau jatuh. Begitu pecinya jatuh, saudara, beliau mati-matian ngambil pecinya. Sampai sahabat heran, wahai Khalid, ini peci kalan suah, tinggal beli lagi. Ngapain kau mati-matian ngambil peci kalan suah? Kau bisa mati, kau bisa tertembak, kau bisa terpanah. Akhirnya Khalid bin Walid buka rahasia, saudara. Kenapa saya tadi mati-matian ngambil peci? Karena ternyata laisa liqimatil kalan suah, bukan karena harga pecinya, saudara, tapi karena dalam peci tersebut aku menyimpan beberapa lembar rambutnya Nabi Muhammad. Aku tidak rida kalau sampai rambut tersebut jatuh ke tangannya orang musyrik, saudara. Makanya Khalid bin Walid mati-matian. Tapi di sisi lain jadi terungkap, ternyata saudara, Khalid bin Walid menang terus peperangan. Apa rahasianya? Rahasianya karena beberapa helai rambutnya Nabi Muhammad.